guys, yuk ikut aku. Aku lagi dibaca tentang dinosaurus. Mau ikut? Ayo. Ada banyak jenis dinosaurus. Mas Giban tahu nggak ada berapa banyak jenis dinosaurus? 6. Ada 6? Ini aku hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya banyak sekali jenis-jenis dinosaurus. Ada pemakan daging. Wow, yang ganas seperti siapa? Seperti T-Rex. Iya, seperti T-Rex. Ada juga pemakan tumbuhan. Ada yang gerakannya lambat dan ada yang gerakannya cepat. Yuk, kita masuki dunia dinosaurus. Ayo. Wah, lihat. Dinosaurusnya banyak sekali. Kamu tahu nggak nama-nama dinosaurusnya? Tahu ya. Kalau mau tahu, kita pelajari yuk satu-satu. Mau tahu kan? Mau. Oke. Mana-mana? Tyrannosaurus. Tyrannosaurus artinya adalah raja kadal yang jahat. Tyrannosaurus adalah dinosaurus pemakan daging. Tingginya sekitar 6 meter atau lebih tinggi 3 kali lipat dari beruang. Mulutnya sangat besar. Giginya itu panjangnya 1 jengkal orang dewasa. Diperkirakan Tyrannosaurus dapat berlari secepat 50 km per jam. Lihat perbandingan Tyrannosaurus dengan manusia. Ini Diloposaurus. Dia juga pemakan daging. Gimana suaranya, Mas Giban? Wow. Siapakah itu? Wah, itu adalah seekor Carnotaurus. Dia masih keluarga Tyrannosaurus. Dia juga pemakan daging. Awas dikejar dia. Wah. Itu seekor Deinonychus. Sama, dia juga pemakan daging. Apa yang dia kejar? Dia ngejar apa ya? Hah? Dia mengejar dinosaurus lainnya. Kita ngumpet. Dinosaurusnya sedang apa itu? Hah? Dinosaurus sedang bertelur. Karena memang dinosaurus berkembang biak dengan cara bertelur. Telurnya seperti telur ayam. Tetapi kulitnya lembut, lebih lembek seperti telur penyu. Sebesar inilah kira-kira besar telur dinosaurus. Brachiosaurus. Brachiosaurus termasuk dinosaurus terbesar dengan leher yang panjang. Nah, ini keluarga dinosaurus berleher panjang. Disebut Brontosaurus. Ada yang bernama Sauropoda. Tingginya sampai dengan 12 meter. Brachiosaurus juga lehernya panjang. Tuh, Brachiosaurus itu yang ada cuntulannya. Tuh, lihat ada. Nah, kalau yang ini namanya Diplodocus, panjang 26 meter, berat 10 ton. Nah, ini mereka adalah keluarga dinosaurus yang berleher panjang dan berbadan besar, pemakan tumbuhan. Stegosaurus. Teman-teman tahu nggak ini apa? Ini namanya Stegosaurus. Dia mempunyai duri-duri tajam di atas punggungnya untuk melindunginya dari musuh dan T-Rex. Belakangnya juga ada duri-duri panjang di ekornya. Hati-hati, kena sambar ya. Ini adalah Parasaurolophus. Susah ya nyebutinnya.
Parasaurolophus. Ini pemakan tumbuhan. Lihat, kepalanya panjang. Biasanya digunakan untuk berkelahi, menyeruduk lawannya. Lihat nih, ini lawannya dia. Sepertinya gini. Tuk, 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 tuk. Ankylosaurus. Dinosaurus ini mempunyai punggung yang sangat tebal dan keras. Triceratops. Lagi apa mereka? Dadah.